petang, saudara. Saatnya kami memperbarui informasi Anda di 103 News terkini. Bersama saya, Agung Syahrial Nugroho. Berita pertama, dalam rangka menanamkan wawasan kebangsaan dan implementasi terhadap nilai-nilai dasar bela negara, sebanyak 1.500 CPNS baru dikerahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu Dinas Kesehatan dalam program vaksinasi COVID. Nilai-nilai dasar bela negara tersebut meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Berikut liputannya. Sebelum menyimak penjelasan, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan kita pada tanah air Indonesia. Tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga Indonesia. Tanah dan air merupakan dua kata yang merujuk pada kepulauan Nusantara. Rangkaian pulau-pulau yang menjadikan air bukan sebagai pemisah, namun sebagai pemersatu dalam wilayah Indonesia. Tanah air yang kaya akan sumber daya alam ini indah dan membanggakan sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Dari cinta tanah airlah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sikap tanah air yang dimiliki oleh setiap individu dapat mencerminkan, dapat tersemin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya. Rela berkorban demi kepentingan bangsa Indonesia, mencintai adat, budaya, serta lingkungan. Selain itu, indikator-indikator cinta tanah air ditunjukkan dalam indikator sebagai berikut. Yang pertama, menjaga tanah air dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, wilayah jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang keenam, bangga menggunakan produk bangsa Indonesia atau produk lokal. Seperti contohnya, menggunakan produk buatan Indonesia sebagai rasa cinta kita terhadap Indonesia. Kebangsaan dan nilai bela negara ada setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, saat ini sedang marak adanya vaksinasi. Yuk kita lihat. Kita sudah melihat fenomena ketika ada ajakan vaksin, yaitu kebanyakan orang bingung dan takut. Bagaimana cara untuk mendaftar agar bisa mendapat vaksin?
Pada video sebelumnya, kita bisa menggunakan aplikasi Jaki, di mana kita bisa mendownloadnya di Play Store, lalu kita bisa mendaftar secara online, dan lalu kita tinggal datang ke tempat vaksinnya. Hal ini merupakan hak kita sebagai warga negara atas perlindungan, yaitu mendapatkan vaksin. Maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan PPKM darurat. Nilai bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya yaitu yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memajukan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Implementasi dari indikator bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memajukan bangsa dan negara. Inilah aksiku. Dalam upaya bela negara, kita dapat berkontribusi dengan cara yang kreatif, yaitu dengan membuat poster edukasi vaksin. Salah satu yang dapat kita bagikan untuk masyarakat yaitu tentang informasi vaksin. Penyebaran melalui media sosial diharapkan dapat mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program vaksin dan ikut mensukseskan program pemerintah, sehingga diharapkan wabah COVID-19 segera tertangani di Indonesia. Besok aku mendapat tugas untuk menjadi tim vaksin di Sentral Vaksin Kebayoran Baru Jakarta Selatan selama 1 minggu ke depan. Aku belum pernah jadi anggota tim vaksin nih. Gimana ya? Setelah mendapat informasi bahwa saya akan ditugaskan menjadi anggota tim vaksinasi selama 1 minggu ke depan, saya merasa saya perlu membekali diri saya dengan informasi sebanyak mungkin dan seakurat mungkin seputar vaksinasi COVID-19. Maka dari itu, saya mulai mengakses informasi tersebut melalui situs resmi milik pemerintah, yaitu covid19.go.id dan pedulilindungi.id. Hal ini saya lakukan agar esok hari saya dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan nilai bela negara, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Meskipun kita diberikan tugas yang sulit atau yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, hal ini sebaiknya tidak membuat kita mengundurkan diri, malah sebaliknya harus memicu kita atau memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya dengan sepenuh hati. Hal ini merupakan salah satu indikator bela negara, yaitu berpikir, berbuat, dan bersikap yang terbaik untuk bangsa ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa kegiatan vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Jadi kalau kita berpartisipasi secara aktif dalam program vaksin ini, berarti kita juga mewujudkan nilai bela negara menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Salah satu indikatornya adalah senantiasa menjaga kesehatannya. Sebagai seorang ASN,
Saya selalu rutin meminum multivitamin untuk menjaga badan saya supaya tetap fit dan bisa bekerja seharian melayani masyarakat. Demikian 103 News terkini. Saya Agung Syahrial Nugroho, mohon pamit undur diri dan salam 103.